Saudara, saya menunjukkan kisah kehilangan yang saya boleh bilang hebat sekali. Cukup ekstrim. Kisahnya terdapat dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat 24 lebih dahulu kita akan baca. Kitab Yosua pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 para kekasih. Satu, dua. Jawab mereka kepada Yosua, katanya: 'Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu.' Maka, maka, sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Amin. Apa yang terjadi? Saudara, mungkin saudara belum pernah membaca atau jarang membaca. Saya akan ceritakan sedikit ketika Yosua dan orang-orang Israel sudah berhasil mengalahkan kota Ai. Dan Tuhan memberikan kalimat-kalimat yang luar biasa berkatnya kepada Israel melalui Yosua. Musa sudah almarhum, saudara. Maka apa yang terjadi? Bangsa-bangsa sekitarnya gentar semua. Takut semua. Gak ada yang berani lagi. Begitu mereka mendengar nama Israel. Yosua. Semua sudah keder, semua sudah ketakutan. Saudara kekasih, ada satu bangsa yang bernama penduduk Gibeon. Penduduk Gibeon ini tidak jauh dari lokasi di mana Israel hidup. Saudara, dan mereka juga takut. Jadi ini suku bangsa mengutus beberapa orang untuk datang menghadap Yosua di Israel dengan pura-pura ini, satu tipuan, satu tipuan ya. Tetapi, kenapa mereka menipu, menipu kepada Yosua? Karena mereka tidak ingin kehilangan nyawa. Saya yakin Tuhan menghargai mereka punya action yang sebetulnya tidak baik. Tetapi karena mereka takut kehilangan nyawa. Mereka mending jadi hambanya Yosua. Hambanya Israel tapi hidup. Nah saudara kisahnya adalah pada waktu itu mereka dikirim beberapa laki-laki. Dan mereka membawa ya pagi dikirim siang udah nyampe sudah jalan kaki. Hanya beberapa jam udah nyampe karena dekat tempatnya. Tetapi mereka membawa apa? mereka memakai baju compang camping. Pak kulit mereka kotor berdebu. Bisa dibikin ya, bisa dibikin, bisa dilakukan. Pakaian mereka sobek di mana-mana. Mereka membawa kirbat anggur, yaitu tempat anggur yang sudah tua, sudah pecah. Dibawa. Dan mereka membawa satu wadah berisi remah-remah roti yang sudah kering. Ya, sebetulnya dengan tipuan ini anak kecil sudah tahu kamu nipu. Tapi Yosua dan tua-tua Israel yang tua-tua semua nggak sadar ditipu. Sedar. Baru kali ini Yosua kena tipu oleh orang-orang yang lihai ini. Saudara. Dan mereka datang dengan penuh penghormatan dan minta dikasihani sebagai pengemis-pengemis dan mereka ditangkap. Kamu dari mana? Hai orang-orang yang compang-camping, kamu dari mana? Kenapa kamu masuk ke kota kami? Mereka bikin ceritaan begini. Kami ini dari satu tempat yang jauh sekali. Dan kami berjalan karena kami ini ketakutan kepada kamu. Kami ingin minta perlindungan kepada bangsa Israel, kepada Yosua. Jangan-jangan kamu bohong ya. Kamu mungkin dekat-dekat dengan kami. Kenapa kamu Ngarang ceritaan begitu enggak. Kami dari tempat yang jauh, lihatlah pakaian kami. Ketika kami keluar dari negeri kami, pakaian kami ini masih baru. Lihatlah botol air anggur kami, air botolnya itu masih baru, kulitnya masih bagus. Sekarang kulitnya sudah pecah-pecahkan. Lihatlah remah-remah roti yang kering ini, sisa makanan kami. Mereka percaya, saudara, mereka percaya tua tua Israel dan Yosua percaya. Sekarang kasihanilah kami. Tolong buatlah perjanjian agar supaya kami dan seluruh suku kami tidak kau binasakan. Karena kami mendengar bahwa kami, bahwa engkau akan memunahkan semua bangsa di wilayah ini. Tolong supaya bangsa kami diselamatkan. Tuh lihat kalimatnya indah ya Saudara. Kami takut kehilangan nyawa. Kami selamatkan kami. Oke, Yosua dan tua-tua Israel, yang sudah tua-tua orangnya, berkata, "Oke, okay, kalau kamu minta, kami berjanji kepada kamu. Oke, okay. mulai sekarang, kami semua Israel, dan Aku, Yosua, berjanji tidak akan mengusik bangsa kamu, dan kamu boleh tinggal di antara kami." Dengan selamat. Kami tidak akan memunahkan kamu. Kami akan memunahkan bangsa yang lain, tapi kamu tidak. Wah, senang sekali, saudara! Tetapi tiga hari kemudian, ketahuan kebohongan ini terbongkar. Tiga hari kemudian, dan dilaporkan kepada Yosua, Tuanku Yosua, ternyata orang-orang yang katanya dari tempat jauh, ternyata mereka adalah orang-orang Gibeon yang dekat dengan kita, tetangga kita ini sebelah. "Aduh," kata Yosua, "kena tipu aku. Bagaimana? Kami binasakan mereka. Jangan. Karena aku sudah janji, tua-tua Israel juga sudah janji untuk tidak menghukum mereka. Biarin mereka hidup. Mulai sekarang aku tetapkan supaya mereka menjadi pegawai rumah Allah, menjadi pegawai bangsa Israel. Mereka harus membelah kayu untuk Bahan korban bakaran mereka harus menimba air untuk rumah Tuhan. Semua keturunan mereka harus kerja untuk rumah Tuhan dan untuk Israel. Saudara yang kekasih, kalau saya milih demikian, daripada aku mati kehilangan nyawa, mending aku kerja buat Tuhan. Mending aku kerja di rumah Tuhan. Mending aku harus kerja keras, oke, okay, no problem. Kalau aku daripada mati, karena Yosua sudah mempunyai satu rencana operasi militer untuk mengalahkan bangsa-bangsa sekitar. Asal keluarga besar bangsa kami selamat, nggak apa-apa. Dan ketika Yosua mengeluarkan dekrit tersebut. Bahwa orang-orang Gibeon yang mencari kehidupan dengan cara menipu tersebut boleh tetap hidup, dan mereka menjadi hamba kepada Israel, hamba kepada rumah Tuhan. Ketika dekret itu disampaikan, mereka senang sekali. Para kekasih, mengapa kita tidak suka melayani rumah Tuhan? Mengapa kita tidak suka menjadi pelayan Tuhan? Mengapa kita tidak suka dengan penuh sukacita, sukarela, kekuatan, dan berkat ilahi, otoritas, dan kuasa Tuhan diberikan kepada kita dan melayani Tuhan dengan sukacita? Kenapa kita tidak mau daripada kita dibinasakan? Jangan mau kehilangan nyawamu. Mending engkau dan saya datang kepada Tuhan. Dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah nyawaku. Aku mau melayani Engkau, Tuhan, seumur hidupku, anak keturunanku." Saudara, lihat ini: orang-orang cukup smart demi menyelamatkan nyawa mereka, dan mereka plong, artinya plong. Aduh, kita tidak akan dibinasakan. Bangsa lain akan dihabisin oleh Israel oleh Yosua. Kita enggak, kita boleh hidup di tengah-tengah mereka. Kita boleh makan, kita boleh cari uang, kita diupah oleh mereka. Kita melayani rumah Tuhan mereka. Coba. Atau kehilangan nyawa. Masuk dalam neraka. Saudara, itu sebab Anda dan saya. Agar tak kehilangan nyawa. Dan bisa masuk ke sorga. Ngawulolah Ngerti enggak bahasa ini? Ngawulolah. Ya. Ngawulolah jadi pelayan di rumah Tuhan. Yang mau katakan saya mau demikian. Katakan setelah COVID-19 ini. Saya akan bersemangat. Saya akan sepenuh hati. Penuh dengan dedikasi. Melayani rumah Tuhan. Setia kepada Tuhan. Karena saya dihidupi oleh Tuhan. Karena saya melayani Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia para kekasih, pintar sekali orang kuno yang pintar. Saya bilang kalau anda dan saya orang modern yang bodoh, memang itu sudah kelewatan banget. Itu sebab saya dan saudara harus lebih pintar dari mereka. Dua Yohanes satu ayat yang ke 8 memberitahu kepada kita betapa hidup saya dan anda berharga. Baiklah kita akan membacanya bersama. 2 Yohanes pasal 1 di belakang. Surat 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Yang mau katakan "Amin", katakan "Saya mau Tuhan, saya tidak mau mubasir. Sejarah hidup saya, saya mau melayani Engkau yang mengaminkan beri tepuk tangan di rumah Anda. Haleluya, para kekasih waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan." Hamba-hamba Tuhan kembala sidang Anda, pelayan-pelayan sidang, pengerja gereja, semua orang telah melakukan demi keselamatan Anda. Demi hidup rohani Anda. Jangan sampai dibikinmu basir. Jangan sampai kau kehilangan nyawamu. Dengan cara bagaimana? Kamu harus setia waspada, setia melayani Tuhan. Kalimat terakhir, anda pasti suka. Supaya kamu mendapat upahmu separuh. Berapa? Separuh. Berapa? Sepenuhnya. Ora separuh. Neng utuh. Kanggo kue. Lan aku. Saudara. Ini loh. Kenapa saudara tidak mau terima upah yang utuh? Saudara. Ketika tanggal satu gajian saudara datang pada bos Saudara. Ah, uh, Tuhan, tolong saya digaji separuh aja. Ya, bos saudara, jingkat eh, itu ngineg, ya orang beres ini. Ya. Saudara, kenapa karena saudara minta digaji separuh? Kalau saudara dikasih separuh di masa ini pun saudara mendapat gaji separuh atau seperapat, saudara protes loh, saudara. Betul apa tidak? Tidak ada satu orang mau digaji separuh. Saudara ingin sepenuhnya, ini loh. Waspada. Supaya engkau dan aku jangan bodoh. Kalau kita orang bodoh, nggak dapat upah kita sepenuhnya. Kita kehilangan nyawa kita, saudara. Dan itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Para kekasih saya tutup khotbah saya. Dengan Yesaya 53 ayat yang kelima. Harusnya kita orang menangis membaca ayat ini. Inilah sesuatu kesengsaraan Yesus yang memberikan tanda dan stigma luar biasa bagi seluruh umat manusia pada zaman apapun. It is the time for you and I to remember and make a good remembrance of his sacrifice. He himself have already offered himself for you and for me. So that we are be saved. Kita bisa diselamatkan. And not only be saved. But we have the reward for everything. Fully. Sepenuhnya. Kita mendapatkan upah kita sepenuhnya. It is because his sacrifice, his death on Calvary for you, for me, for everybody. Itu sebab anak-anak Tuhan dalam Yesaya pasal yang puluh 53 ayat yang kelima. Baiklah saya akan mengajak Anda membacanya. Kita akan baca bersama satu, dua, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan 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 oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Wow, kita ada pada keadaan yang kalang kabut di luar sana. Juga sebagian mungkin orang yang dekat dengan kita sedang mengalami pergumulan antara mati dan hidup dengan COVID-19. Ini, Anda dan saya, kita harus yakin ada kesembuhan. Jangan jadi orang Kristen yang enteng, yang hampa. Kayak apa? Kayak gabahnya padi gabah. Terbang kemana-mana. Enggak ada bobotnya. Karena engkau tidak bisa mengalami mujizat ini. Orang Kristen yang sungguh-sungguh bermutu rohani. Dia akan mengalami ini kuasa. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa tengah-tengah wabah yang mengganas ini, apakah Anda dan saya punya pengharapan pada obat? Kemungkinan obat sudah ditemukan. Kemungkinan juga kita bisa menambah, kita punya immunity, kita punya daya tahan imunitas kita naik. Ya, jamu segala macam jamu, tumbuh-tumbuhan apa aja digodok, tumbuh-tumbuhan apa aja dicong air panas diminum. Hati-hati kalau tumbuhannya beracun. Saudara, supaya aku naik imunitas lu. Ya. Sehari makan telur 20. Besok pagi mati. Para kekasih. Untuk apa? Untuk menaikkan imunitas. Saudara, engkau mempunyai ayat yang luar biasa. Yesus memberitahu kepada Anda dan saya bahwa itulah Dia. Dia yang disebut dipukul, dihina, disesah, disiksa, dihina, itulah Dia. kira-kira tujuh -kira atau delapan tahun yang lampau saya mendapat gambar ini. Seumur-umur itu kira-kira saya berumur 60 tahun. Setua itu saya baru melihat gambar ini satu kali. Ya, saudara boleh bilang kok deso banget. Ya memang gitu. Saya baru melihat terus terang ini ketika saya umur 60. Bahwa Yesus itu sengsaranya kayak begitu sampai delosor kata orang Jawa. Tidak kuat. Saya dan Anda suka melihat Yesus berdoa begini. ya, Begini posturnya begini. Di sebuah batu. Dan kemudian ada malaikat memberi kekuatan kepadanya. Tetapi postur tubuh Yesus ini memang benar-benar. Sekian tahun yang lalu saya baru melihat sekali ini. Dan saya menangis melihatnya. Saya tidak ngira dan pelukisnya memberikan judul The Agony in the Garden. Kesengsaraan yang dahsyat. Agony adalah kesengsaraan yang dahsyat. Bukan sekedar sengsara. Suffering itu sekedar sengsara. Tapi agony adalah kesengsaraan yang ya badan, ya jiwa. Sampai ke batin itu agony. Tidak ada satu orang yang kehilangan siapapun meninggal sampai dinamakan sampai menamakan dirinya aku dalam keadaan yang agony. Tidak ada. Ini hanya bahasa puitis dan ini hanya cocok bagi Yesus kata agony. Saudara yang kekasih, Yesus telah berkorban supaya apa supaya saya dan saudara di dalam keadaan kita yang seperti apapun harusnya binasa. Ingat, orang-orang Gibeon harusnya mati. Mereka, tetapi karena mereka pintar, lihai, dan mereka rela, asal nggak kehilangan nyawa, aku disuruh apa saja. Wah, apalagi aku harus melayani rumah Tuhan seneng dong. Oke okay aja, kita punya bangsa tidak jadi punah, tidak ada terjadi genosida secara perang bagi bangsa kita. Kita safe. Kita aman. Kita melayani Tuhan senang. Saudara yang kekasih. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Yesus sudah mati. Pertikam. Diremukkan. Terima ganjaran yang tidak enak. Ditimpakan kepadanya. Abislah dia. Itulah yang dia lakukan buat Anda dan buat saya. Masih kurang. Masih kurang banyak orang Kristen karena merasa dia merasa kurang puas dia undur dan jauh dari Tuhan tak kasih tahu ya cilaka dia masuk dalam neraka kecuali hari ini dia datang kepada Tuhan dan bertobat karena Yesus waste ente entek-entekan sudah habis sama sekali untuk mati buat Anda dan buat saya jangan menghina korban Yesus selesainya Covid-19 ini saya minta semua umat Allah untuk betul-betul lebih sungguh-sungguh, lebih khidmat, lebih kusuk kepada Tuhan. Melayani Tuhan seperti bangsa Gibeon yang diselamatkan. Tidak jadi dipunahkan. Tetapi mereka boleh hidup asal mereka kerja buat Tuhan dan buat bangsa itu. Oleh sebab itu para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Bagi Tuhan, setelah dia menyerahkan semuanya tidak ada yang mustahil jadi kalau saudara dan saya mempunyai kemustahilan ada family kita ada kekasih kita ada teman dekat kita atau sesuatu nama person yang kita tahu saat ini sedang dirawat dan sedang berjuang untuk bisa bernafas karena COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan di paru-paru. Dan tidak ada alat ventilator untuk membantu mereka untuk bernafas dengan lega. Alat ventilator ini menjadi rebutan. Konon ketika ini di beberapa negara, bukan di Indonesia. Maka dokter memilih siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati. Mereka memilih siapa? Kebanyakan dokter di negara-negara tersebut memilih yang sudah tua tidak dikasih ventilator. Ah, kamu sudah cukup hidup, cukup lama. Biar yang masih muda ada kesempatan hidup lebih lama. Maaf ya, sorry ya, aku tidak kasih ventilator sama kamu. Sudah tentu dia tidak bicara, tapi dialah yang menentukan. Ada dua ranjang di sini, cuma satu ventilator. Kasih sama siapa? Sudah. Dibagi dua tidak bisa, kecuali dimodifikasi. Kasihlah kepada yang muda, saudara. Yang tua harus mati. Saudara yang kekasih, itu sebab kalau Anda dan saya tahu, sekarang ini pemerintah juga, protokol WHO juga mengatakan, orang-orang tua paling mudah ketularan. Ya, semua yang merasa tua harus lebih hati-hati. Untuk menjauh dari cucunya dari anaknya dari mantunya dari siapapun dia harus diisolasi saudara harus isolasi kalau Anda sudah tua tua itu umur berapa umur 40 tahun ke atas iku wis tua 40 tahun ke atas sudah tua jangan bilang oh aku masih 40 life begins at 40 hidup mulai dari umur 40 ora tak dani ora tua mulai 40 sekarang degeneratif daripada sel-sel tubuh kita sudah sangat cepat. Dan proses untuk kita regenerasi sel itu lambat. Pada zaman ultramodern ini lambat. Jadi kalau dulu umur 60 itu tua, sekarang umur 40 sudah mulai tua. Jadi, wah kita deg-degan hati ini. Aku tua meh mati. Ora, kue ora mati. Asal apa? Nah ini dia. Asal mendapat tubuh dan darah Yesus, asal mendapat firman Tuhan, asal boleh melayani Tuhan, katakan saya tidak akan mati bila saya melayani Tuhan segenap hati saya dalam nama Yesus. Kematian saya tidak ditentukan oleh virus, bakteri, baksil, polutan, atau kecelakaan. Katakan, kematian saya ditentukan karena Bapa ingin saya pulang ke rumahnya. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi, kesimpulan daripada ini semuanya adalah Anda dan saya harus menyerahkan hidup kita ada sebuah ayat dari kitab Mazmur yang luar biasa. Yang sangat up to date untuk saat kita ini. Terdapat dalam Mazmur 40 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama di monitor Anda. Mazmur 40, 18. Satu, dua. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan Aku. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Amin. Saudara yang kekasih, sungguh ayat ini memelas ya. Mengajari saya supaya kita itu terhadap dia itu juga memelas begitu. Harus meminta, Aku sengsara dan miskin. Banyak orang saat ini di seluruh dunia, bukan cuma di kita punya negara saja, tidak. Di seluruh dunia bilang, aku kekayaan sudah merosot sekali. Beberapa multi miliarder dolar dunia dalam hari-hari ini kehilangan kira-kira 10 sampai 20 miliar dolar, miliar dolar dan itu tren terus-menerus. Karena Covid-19 ini masih menghajar seluruh negara. Saudara. Jadi semua orang pada miskin. Jangan saudara merasa aku yang kekurangan. Semua orang kekurangan sekarang. Semua pada miskin. Semua orang sengsara. Semua katakan tetapi. Sekali lagi, tetapi. Tuhan memperhatikan aku. Beri tepuk tangan bagi dia. Engkau harus besar hati. Walau engkau dan saya miskin dan sengsara. Semuanya kita mengalami keadaan yang shortage. Keadaan yang defisit. Keadaan yang minus. Saudara yang kekasih. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Luar biasa. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan, ya Allahku. Jangan berlambatan. tidak! Dia tidak akan berlambat, dia akan tepat pada waktunya. Saudara yang kekasih, semua yang telah saya sampaikan kepada Anda ini adalah perjanjian Tuhan yang luar biasa. Anda harus menyimpan dalam hati saudara Anda supaya Anda tidak berdosa kepadanya. Di mana Anda berada saat ini? Yakinlah. Tuhan memperhatikan Anda. Umur berapa aja saat ini Anda, Tuhan memperhatikan Anda. Dia tidak akan berlambat. Dia akan segera menolong. Dia segera meluputkan engkau. Ini janjinya Dia.